Oke, oke guys, kita kembali lagi makan sekarang dengan nasi teras, dengan sambal terasi ditambah dengan dua pizza. Kita akan coba sensasinya gimana. Kalau yang dari sambal dari pizza kurang jos, jujur saja ya. Kita akan buktikan bahwa sambal Indonesia lebih mantap. Ini sambal pizza. Kita langsung buktikan. Nikmat lagi ini, bakal nikmat guys. Tambahnya nikmat guys, pedas. Ditambah dengan roti dari pizza ini. Memang kalau untuk masukan untuk Pizza Hut harusnya menambahkan sambal begini supaya enak. Bapak, sambal Indonesia itu lebih enak daripada sambal yang lain. Kita tutup lagi guys. Memang gak jalan guys untuk pizza ini guys. Sambalnya nikmat. Rekomen. Apalagi ditambah dengan nasi. Nikmat lagi. Apalagi ditambah dengan kerupuk. Wah, tambah nikmat lagi guys. Ini banget. Ini dari saya. Jangan lupa dicoba di rumah masing-masing. Tiada dua, tiada tara. Jangan lupa subscribe di Kiong Pepais. Salam sekian dari saya guys. Salam makan. Jadi abet mana? Jadi mana? Kita lihat kena video view-nya. Itu share nih, apa sih? Kurang mic-nya. Seandainya ada mic-nya nih mantap. Besok kita review lagi berarti di sungai. Perlu sponsor kah? Tapi belum sudah dapat, belum pengen bayar utang. Ini gila sudah banyak nasi gantian. Hey guys, kita makan pizza pakai nasi. Oke. Sambal lalapan. Pakai sambal goreng guys. Sambal terasi nih guys. Nah, ini namanya pizza sambal terasi guys. Rasa gimana rasa? Gimana lo? Rasanya gue ada kriuk-kriuknya gitu guys. Coba gue. Oke. Ini guys, ini pizza kita lumuri dengan sambal. Ini tapi nyaman ya? Nyaman lah. Langsung kita makan pakai nasi. Abet tangannya. Abet, pizza enak makannya. Nah, kayak gitu nah. Rasanya gimana? Aku tadi langsung makan dan aja, cocok. Pizza pakai kecap. Nikmat. Mukanya meyakinkan. Pedas. Ditambah dengan pizzanya yang gurih. Sama nasi yang gurih juga, nikmat. Recommended. Ayo pakai kecap tadi, Bet. Mau ini enggak? Berani enggak? Berani enggak? Coba enak bang. Guys, kita coba gigitan kedua. Ini pizzanya asli guys, bukan palsu guys. Ini kita makan roti pakai nasi. Lauknya ya. Enak guys. Kalian harus coba ini di rumah guys. Oke.